dalam masa perjumpaan kami dengan tuan guru kita, Allah ilhamkan saya, jangan buat kecil-kecilan, cari duit dari Arab, dari negeri, negara seluruh dunia, buat satu bandar bersama tuan guru Samudzir, bandar Zikrullah, lawatlah. Semoga Allah membawa dana daripada kalbu-kalbu orang-orang yang dermawan untuk membangunkan bandar Zikrullah. Bandar ilmu, bandar hiburan, bandar itu mana ada bandar Zikrullah. Jadi rakyat Aceh semua cari tanah luas-luas, insyaAllah Allah akan datangkan dana, kita buat bandar Zikrullah. Di dalam dunia dua negara saja saya nampak yang benar-benar menyebarkan Zikrullah, iaitu Brunei dengan Aceh. Tapi Brunei pun takut nak buat macam ni, tak ada berani. Ini negara Aceh yang sangat berani. Dan keramat Aulia Bumu Acehnya, keramat para wali Allah, keramah para Aulia Allah, keramah oleh ulama dahulu. Bumu Alam kembali serah memegah yang aman, damai, makmur, sejahtera seluruh penjuru tanah Aceh ini. Amin. Rela berkorban harta, tenaga, fikiran dan bahkan nyawanya demi menyebarkan kalimah La Ilaha Illallah. Kita doakan selalu, yaitu kekuatan, kesehatan kepada beliau dan jamaah-jamaah dari Malaysia yang hadir malam ini, diberkahi oleh Allah, selamat di dunia, selamat akhirat. Wabil khusus kepada kecintaanku semuanya, seluruh jamaah zikir yang ada di luar, yang ada di dalam, yang ada di luar, di dalam, yaitu yang dalam ujian, mudah-mudahan rana kena ujian di luarnya menjadi pelebur segala dosa-dosamu, baik dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa akan datang. Yakinkanlah setiap gerak dan langkah yang kita hadap, yang kita datangi majlis ini ada cacatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Amin. Yakinkanlah inilah yang membawa kedamaian seluruh dunia besok hari. Amin. Aceh tak mungkin damai, Aceh tak mungkin jaya bila rakyat Aceh tidak mau kembali kepada jalan Allah. Apa ratusan triliun dikirim dari Jakarta ke Aceh bila rakyat Aceh tidak mau taat kepada Allah. Ya, bila rakyat Aceh tak mau kembali kepada kalimah, tidak mau kembali kepada zikrullah, ratusan triliun dikirim ke Aceh takkan makmur Aceh. Aceh ini makmur dengan taatnya manusia kepada Allah Ta'ala. Kita pun bahagia dalam rumah tangga kita, dengan istri kita, anak kita, suami kita, keturunan kita, semuanya dalam keadaan zikrullah. InsyaAllah keberkahan dunia wal akhirat kepada kita. Amin.